ada yang sudah bekerja selama 63 tahun di Astra mungkin? Gimana teh? Kalau misalkan anda kerja 63 tahun, mungkin sedari zigot sudah bekerja di Astra. Cantik-cantik banget, baru mau kemana? Ya mau main lah. Mau ketemu pacar dong. Mau kopi. Gue sama Lydia sih mau kondangan. Kita mau kondangan. Lo sendirian ya? Jomblo sih. Oke. Jadi kalian semua lupa ya nih kita mau kemana ya? Tapi bohong. Ini dia nih, sekarang kita udah nyampe di perayaan HUT ke-63 Astra. Yuk kita lihat. Ada teman-teman gue. Kita samperin ya. Hai guys. Hai. Kalian tau gak sih siapa mereka? Siapa kita? Insan Astra YouTuber. Jadi gampang banget nih kalau nanti di dalam Catur Dharma Hall kalian mau nyari siapa sih Insan Astra YouTuber yang pakai jaket ini nih dan pakai baju 63 tahun Astra. Udah siap masuk belum nih? Yuk kita masuk yuk. Sekarang kita lihat nih, di daerah sini tuh ada galeri nominasi-nominasi karyawan teladan. Ya ampun, semoga bisa ya aku masuk ke situ kayak tahun depan kayak gitu, ya gak sih? Dan yang seru lagi di sini ada foto booth. Foto boothnya itu ngetren banget milenial abis. Karena foto boothnya pakai augmented reality. Jadi seakan-akan ada Pak Pri di dalam foto kita. Jadi dari dalam apa dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Anda semua yang sudah berjuang sampai Astra bisa seperti hari ini. Ya. Saya cuma ingin satu, jagalah rumah kita ini karena rumah kita ini rumah yang indah. Untuk simbolisasi gerakan semangat kurangi plastik, silakan Pak Pri untuk memasukkan botol plastik pertama ke dalam kotak semangat Astra. Dalam Pak, satu, sekarang mau simbolisasi dua, gerakan semangat tiga, kurangi plastik. Jadi guys, gerakan semangat kurangi plastik ini Astra Indonesia. Gerakan ini hari ini tuh semua dikirim Astra. Ya, nantinya kotak semangat Astra itu akan diimplementasikan di seluruh grup Astra di satu Indonesia. Dan sekarang acara ini tuh perayaan HUT ke-63 Astra yang sesi pagi. Jadi sekarang kita mau ada prosesi pemotongan tumpeng. Wow, tahu aja kita semua udah lapar. Sumpah ini deg-degan banget karena ini pertama kalinya kita ditampilin di depan semua insan Astra. Semoga pada suka sama kita ya pada sayang. Hai, ini siapa? Ini
namanya Insan Astra YouTuber ini memang sengaja ditampilkan biar kita tuh bisa mengkomunikasikan lagi program-program yang Astra dan juga yang lainnya, tapi yang kayak yang lebih milenial. Sekarang kita tahu kalian semua pasti suka kan buka-buka YouTube dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa ya, like dan subscribe kita di YouTube channel Satu Indonesia. Nah, perayaan HUT ke-63 Astra sesi pagi sebentar lagi selesai nih. Abis ini aku mau ketemu sama para karyawan masa bakti tadi. Pengen nanya-nanya ke mereka dan tips and triknya biar aku bisa sahabat mereka. Mbak kan udah 10 tahun di Astra? Enggak. Apa sih yang bikin betah sampai 10 tahun di Astra? 10 tahun di Astra sudah gak berasa, Del. Jadi kalau misalnya menurut aku nih, 10 tahun di sini tuh kenapa betah? Karena lebih ke keluargaan itu yang bikin betah sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita mau siap-siap dulu buat perayaan HUT ke-63 Astra yang sesi 2. Yuk. I kinda like you. HUT ke-63 Astra sesi kedua, sesi malam dengan tamu-tamu eksekutif dan manajemen dari grup Astra. Wow, seru banget nih, ada 500 orangan yang sekarang berkumpul di Catur Dharma Hall. Yuk kita lihat seseru apa sih. Hari ini banyak sekali acara yang akan hadir karena sebenarnya kita ketahui Astra merupakan kebanggaan Indonesia, Enzi. Iya. Dan itu udah puluhan tahun, Teh. Sudah 63 tahun. 63 tahun, ada yang sudah bekerja selama 63 tahun di Astra mungkin? Gimana, Teh? Kalau misalkan Anda kerja di 63 tahun, mungkin sedari zigot sudah bekerja di Astra. Kalau yang ini sekarang award penghargaan apresiasi buat perusahaan yang benar-benar 3W, winning concept, winning team, dan winning strategy. Keren banget ya. Motivasi itu kan harus datang dari diri sendiri kan. Dan jangan lupa kalau Anda mencari motivator, suruh jingkrak-jingkrak, suruh ini itu enggak ada gunanya, karena itu harus datang dari diri sendiri dan Anda yang paling penting adalah menyukai pekerjaan yang diberikan kepada Anda.